Hey, what's up, everybody? Balik lagi di video di channel ini, ya kan? Nah, lama banget sudah aku udah upload video. Jadi untuk video kali ini genrenya itu kita main game. Sesuai judulnya, game horror. Padahal aku udah tapi suka sih game horror, cuma menegangkan dan asik gimana gitu. Untuk video game kali ini aku mau mainkan game Indonesia Pamali. Tapi ini demonya aja, dan aku belum pernah nonton trailernya, belum pernah nonton cuplikannya atau ngelihat youtuber lain main game ini. Aku juga belum pernah mainkan game ini sebelumnya. Oke, fix, aku dapat dari temanku dan direkomendasikan oleh temanku untuk mainkan game Pamali. Padahal sebelumnya aku sudah pernah nge-review game Pulang Insanity. Jadi gengs, sebelum masuk, nih penjelasan dulu nih buat kalian. Pamali adalah sebuah permainan video horror dari Indonesia yang dirilis tahun 2018 oleh Storytel Studios. Dalam game ini, Storytel Studios ingin mengenalkan budaya Pamali yang banyak dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Nama Pamali itu sendiri berarti tabu dalam bahasa Sunda atau perintah yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar akan membawa sial atau dampak buruk dalam adat Kalimantan atau Jawa. Itu yang tertulis ya di keterangan yang aku terima, yang aku cari tentang Pamali. Gimana gamenya? Mungkin kalian belum pernah mainkan, aku juga belum pernah mainkan, atau sebagian dari kalian sudah pernah mainkannya. Ini karena demo, jadi kita nggak usah terlalu banyak teka-teki di dalamnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa share di kolom komentar di bawah. Langsung aja kita main. Ini malam, suasananya pas banget. Untung bukan malam Jumat, ya kan, gengs? Oke, gengs, gamenya sudah mulai. Aku nggak tahu gimana nih kliknya supaya lebih ada nuansa-nuansanya, kita pakai chat. Oke, belum ada suaranya. Oh, gamelan coy, anjau. Suara gamelannya nuansa Jawa banget. Tulisannya juga kayak tulisan-tulisan Jawa kuno, Sanskerta kali. Langsung kita play. Jauh. Ini kayak ada gambar pocong, ini tuyul kali ya, ini kuntilanak dan genderuwo. Tapi yang terbuka karena demo, jadi yang lainnya masih terkunci. Jadi kita langsung masuk aja. Ini apa ini? Oh, pakai bahasa Inggris, white lady. Ini si white lady itu di luar, di negara-negara barat, tapi kalau di khususnya di Indonesia ya, itu kuntilanak. Oke, kita sudah masuk. Somewhere in Java, Indonesia, after experiencing 2 days of mysterious occurrences, he still needs to clean the house to be solved. He hopes there won't be any more problems tonight. Continue. Anjir, suara hutan persis kayak di tempatku, anjau. Tuesday, 9 Kliwon Sapar. Kak, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Oke. Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, Jangan dulu, Jak. Urusan kamu belum selesai di sana. Oke. Iya sih, benar kata kamu. Tapi... Ya sudah. Selesai gelap, coy. Tapi jangan pergi sekarang. Iya. Baiklah. Kamu pasti bisa, Jak. Makasih, okay. Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Mungkin dua orang teman, gengs. Rika dengan siapa tadi, aku nggak tahu sudah, aku nggak fokus ini. Baru melangkah suaranya jauh. Oke, di sini hutan banget ya depannya. Oke, siap. Ini soalnya pindah-pindah. Di sini ada ayunan. Oke. Ini jalan apa ini, gelap banget, nggak ada sen. Shit man, suara apa itu? Oke. Saya tak pernah takut. Asal jangan asli. Ini cuma game, gengs. Suara apa itu? Nggak ada lah. Oke. Ini masuk hutan ini. Dasar gelap ya. Kita bisa intip. Oh, nggak bisa diintip ya di sini. Gelap banget, gengs. Kayaknya rumahnya ini pojok ini. Untung rumahku dari pojok. Nggak mempan suara-suara kayak gituan. Nggak bisa lari nih.
Oh bisa, tekan shift guys. Normal jalannya WSD ya. Kayak main power bank biasa, power bank. Power point blank, oke. Okay. Kalau lari kita tekan shift. Baiklah, saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Oke. Okay. Astari, apa Astari ini? Apa ini, kayak apa cara ngeliatnya? Ini menurut saya masih ada di sini rupanya. Oh mungkin ini rumah peninggalan ayahnya dulu kali ya. Ini milik ayah masih ada di sini rupanya. Asbaknya ya, oke. Ini sendal punya siapa juga nih? Oke siapa ini? Baik kita harus masuk nih. Suaranya Max. Halo. Enggak ada suara lebih seram daripada ini kah? Aku mundur dulu. Oh, sudah masuk kasihan. Oke, Jack. Akhirnya aku kembali lagi ke rumah ini. Sejak kejadian itu. Rumah masa kecilnya kayaknya, guys. Oke. Ini ada asbak juga, peninggalan ayahnya juga atau peninggalan Kai ini, nenek, kakek. Rumah betul-betul, Jack. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita langsung kabur aja nih. Sengaja kita buka pintunya ya kan, gengs. Oke, teman-teman. Ini foto apa ini kan? Kalau kita putar. Bapak kursor. Ini kayaknya foto ayah dan ibunya. Atau foto nenek. Yang penting bukan pacar. Bentar. This my enggak bisa di zoom. Oke. Perkebunan ayah. Oke. Okay. Ini ada center di sini, gengs. Gimana kita bisa ketemu center? Oke. Santuy. Turn on. Kan motion blur tidak ada lagi. Ini rapi rumahnya, gengs ya. Jangan matikan lampu. Oh apa ini, jauh. Ini jarum jatuh juga kedengaran, langkah aja. Oke, guys. Kenapa light. Oke, nyala. Apa ini, kaca kah? Bukan. Open gas. Blow out. Oke, dimatikan. Sepertinya kita nyalakan aja ya. Supaya tidak ada kecurigaan. Oke, tegang sekali main ini. Ajau. Tidak bisa banyak bacot kita. Ini radio. Jangan, nanti suaranya aneh-aneh nih. Tidak apa-apa. Oke, sudah. Jangan, aku gak berani, nanti aja. Oh shit man, apa ini? Ini di ruang tengah ya. Ruang keluarga dan ruang makan gabung. Kita belum ke dapur nih. Lampu kita. Oh shit, No, cepet. Kemungkinan besar kayaknya hantu itu keluar pas gelap, ya. Pas gelap, mijuk, look. Saya dulu sering sekali minum dari sini. Wow, kelihatan kampungnya, anjau. Ini apa ini? Closet. Apa closet? Oh, anu sarang laba-laba. Aku tidak berani nyalakan radio. Petromak. Penulis. Oh, ini kayak matikan gitu, jangan-jangan. Ada surat. Letter. Wah, padahal tinggal di kampung tapi pakai bahasa Inggris. Oke lah. Sip. Gitulah, harus dibacalah. Lambat ini kan. Woi, itu suara apa tuh? Masker sumpah lu tinggi hajau. Anjir. Ini aku main sama teman aku, geng. Oke, kita lihat foto. Saya rindu. Kakaknya mungkin pergi keluar kota atau ading angkat sudah enggak ada gitu. Ngomong-ngomongin suara apa? Apa ini stand good? Majalah aneh. Ini suara apa? Angin kapan, anjau?
tidak pernah diganti ya sejak 2 tahun lalu. Wow, cukup sebentar 2 tahun. Ini kursornya kayak gempa begini anjau. Takutkan juga. Oke, kita apakah masih ada makanan di sini? Kopi. Kenapa belum dicuci? Nah, terus kita mau minum keracunan dong. Anjau, kita minum dong. Ngeteh asu. Oke, oke. Masih bisa diminum. Kenapa belum dicuci? Itu 2 tahun yang lalu anjau. Anjau. Nggak bisa dibuka nih tudung. Oke. Suara apa itu? Foto siapa nih? Foto keluarga kami. Rasanya sudah begitu lama ya. Iya. Lama bet dah. Tong apa ini? Oh, sarang aba-aba. Kita jadi tukang bersih-bersih di sini kayak go clean anjau. Dari mesti dibuka, oke. Kita harus kemana? Lama banget nge-review di sini aja ya. Ini jangan digoyang ini. Kalau aku dorong berarti gerak dong. Jangan-jangan. Tapi goyangin aja. Bodoh amat. Woi, diam. Jangan-jangan. Kita dengarkan radio. Siapa tahu ada yang muter musik. Selamat malam saudara pendengar. Oh. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk menjemput sang istri. Astagfirullahaladzim. Anjir, aku udah berhari. Kenapa ada? Pasangan suami istri masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit polisi daerah tempat. Saudara, sekian berita petang hari ini. Selamat malam. Kita lihat. Kenapa gelap ini anjau? Mana layarnya? Oi, matikan radionya. Anjir radionya, anjir. Wih, kenapa gelap ini? Aduh. Mana lampu di sini? Ah, suaranya kucing. Kenapa turun on juga di sini? Kok lebih gelap? Pintu terbuka. Anjir, nyala. Mana ini titiknya? Ah, mana titiknya ini, Dena? Ah, turun on. Ah, anjir, dari tadi gampang. Petromak, nyalakan. Loh. Ini punya ibu. Gak urus lah, punya ibu kah, punya nenek kah. Ah, anjir. Kita kayak tukang bersih aja, tak bersihin lapang laba-laba nih semua. Perkebunan ayah. Kita ambil ini gunting, gengs. Throw away. Oke, oke, oke. Foto, atau siapa ini? Uma, fotonya astaga. Jelas. Apa itu? suara siapa itu anjir? Aku enggak berani tekan F ini. Apa yang terjadi? Ini mungkin ayahnya. Apa ini? Jatuh lukisannya. Perkebunan ayah. Mana perkebunan ayah tulisannya jatuh anjir? Oke. Ini apa tulisannya ini? Jangan dibaca, oke, kita dalam hati aja. Digigit nyamuk. Nah ini, kita sudah dibodohi mulai dari kecil. Nyamuk punya gigi. Padahal dia punya, apa namanya, sesengat itu, apa sih namanya? Jarum. Turun on. Anjir. Kenapa mati lagi lampunya ini? Mati terus. Anjir, malasnya aku, eh. Oh, nyanyi terus kau. Weh, enggak tidur. Oke, di sini ada door. Aku enggak tahu pintu apa ini. Tapi kayaknya kita buka dulu ya. Cepat buka. Oke, kamar. Aku enggak tahu kamar siapa ini. Oh, shit. Oh. Senam jantung aku begini terus. Tolong suara aku pakai headset, peng ya. Supaya lebih anu aja.
lebih terasa ya kan. Ada buku yang kita buka nih kan, apa bukunya? Journalism, way to basic news writing, Andres. Oke. Okay. Ada catatan buku siapa ini, pulpen 2 tahun yang lalu tidak diambil-ambil. Nah, ini apa nih? Mirror. Look, sudah buram ternyata. Oh iya, makanya dibersihkan dong, anjau. Anjau. Ini apa di belakang pintu nih? Pada foto. Ini foto ibu dan ayah. Oh iya. Saya rindu sekali dengan mereka. Emang mereka kemana gitu kan? Kau tidak mengunjungi. Oke. Masuk gemelan anjau. Kesem. Mas Krisna tertawa-tawa dulu. Mana pintu keluarnya? Ini korden tapi kayak hantu juga anjau. Oh, apa nih dinding? Pintu lagi. Painting. Seperti menatap saya. Apa katanya? Satu kakak. Seperti menatap saya. Seperti menatap saya. Aku jadi merinding di sini kok menatap. Jangan dimatikan lampunya. Kita buka pintu. Sepertinya dikunci ya. Dobrak bisa enggak ini? Jangan oleh kagetan, pelan-pelan. Lihat kaki di bawah. Oke. Kita lari aja, gengs. Lari. Sumpah teka-tekinya ini kayak apa sih nih? Aku bodo amat lah, masuk dapur. Nggak urus. Ini tidak bisa dibuka. Oh iya, karena dikunci. Oh, ada lampunya nih, nanjau di sini. Oh, baru nyala. Holy shit, ini rumah kayak apa sih? Mana sih ujung? Santai. Nggak usah ngagit-ngagitin gitu dong. Berat juga, mana ini lampunya? Terus kemana? Kemana lagi ini? Lampu mati di sini, heh. Anjir, aku merinding kamu. Kalau lurus ke sini ada apa ya? Anjir, ada apa itu bangsat? Bangke. Ini menuju kemana ini? Buntu jalanan ini. Ini kayaknya rumahnya sempit ini. Sudah sampai di sini aja. Oh, ini nah. Turn off. Oke, ada kulkas di sana. Turn on. Oke, dia nyala sudah. Oh, dapur anjau. Ada kamar tadi di samping sini ya kan. Baru lampunya mati lagi nih kayak kucing juga. Nah. Mati lagi anjau, heh. Ada paper nih, kita ambil apa nih papernya? Read. Look dulu ya, tulisan ibu. Apa ini? Mungkin pesan biasanya kalau ditinggalin sama orang tua itu kan ada pesan. Sisir ibu nih. Rambut siapa ini? Ya rambut ibu lah kan. Siapa lagi kalau enggak kakak perempuanmu kan juga. Apa ini? Look. Ini apa lagi sih? Ini kesini aku kasih tahu ya. Ini namanya adalah bumbu dapur. Oke, kau masukkan kemana? Allah Gusti, apa itu? Ya Allah, mas kerisan jauh. Sumpah. Anjir, serem jantung aku. Ini kayaknya musik penggiringnya aja ini anjau. Oke, ada panci di sini kan? Apakah ada sop? Apa rasanya kan? Ini apa talenan? Ada pisau ini lumayan lah. Sepertinya masih tajam. Masih tajam. Ambil aja gin. Ini lampu juga. Sepertinya masih tajam. Oh, jangan kau tiba-tiba muncul di kaca ini kan. Nggak bisa dibuka kulkas ini. Oh, bisa nah. Look. Masih berfungsi ternyata. Iya dong. Kan kulkas mahal. Ada apa nih? Apa ini? Look. Masih berfungsi ternyata. Of course. Sepertinya ada mayat ya di sini. Jangan. Pulas saja. Oke, diam.
diam. Fuck man. Where should we go? Oke, ini apa? Oh, lukisannya hilang di sini anjau. Ya aku yakin tadi ada lukisan di sini, sumpah. Sumpah, sumpah. 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 Sapu enggak bisa diambil kayak ini buat mukul apa kayak. Ini kecoa ini apaan coba? Apa ke sepatu kan enggak kakiku hilang. Anjau kakiku hilang, aku terbang ini. Sepertinya aku yang sudah jadi hantu. Oke, sudah semua kan? Tadi aku sudah semua ke sini, terus kemana lagi kita ini? Ini lagu siapa nulis di dinding kayak gini, heh? Keren juga aku. Keluar kita, keluar, 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 keluar. Oh ya, ada tulisannya apa? Ya, ayah memang perokok berat. Ah, apa? Ya, ayah memang perokok berat. Oh, ayah memang perokok berat. Terus kita apa lagi nih? Kursi. Oh, ada telepon, ada telepon. Gak bisa diangkat. Kita bersihkan. Oke. From the door. Look. Akhirnya, aku kembali lagi ke rumah ini. Oke, aku keluar. Kejadian itu. Di rumah sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Harus apa yang kulakukan di sini? Weh, cepat deh. Naik ayunan, dorong. Kurang kencang. Kenapa ada kabut-kabut ini? Baru saja muncul. Ini nomor rumah ya. Tapi gak penting lah. Supaya rumah kita terang aja. Kita nyalakan. Nah, jadi kan terang semua di sini. Kita kayak main GTA aja, main tembak-tembakan. Oh, kita lo jalan belakang ini. Ada pohon, gengs. Tapi tanyakan dulu, gengs, kita dekat-dekat. Kamu hantu muncul, iya, damda. Oke, sekarang kita masuk lagi, cari kunci, oke kan, gengs. Sandal. Sandal. Oh, swallow ya, swallow. Swallow bahari. Zaman dulu. Gak waktu sama ini masih apa? Ada ya. Udah lama sekali. Gak waktu sama ini masih ya. Ada ya. Dan diambil-ambil juga ya kan. Berarti kita ini harus ke dalam cari kunci, gengs. Di mana kuncinya lagi nih? Ada suara-suara apa lagi nih? Laci, laci, laci. Tidak ada ini apa nih? Foto lama banget ini. Tidak ada. Okay, ya. Oh, jam. Ah, sudah rusak. Harus segera diperbaiki. Ngapain lagi diperbaiki? Nggak usah. Ini tinggal aja rumah kayak gini nih. Cemana lagi? Allah! Apa itu? Kekelawar. Kelelawar, lele. Dede. Tolonglah. Tipi, tipi. Oke, gengs, ya teman-teman, jadi kita lanjutkan karena beberapa waktu itu sempat crash, padahal sudah aku recording lumayan jauh, jadi aku harus ngulang, dan tetap aja ketiap aku ngulang pasti dakdikduk aku. Ayo kita bersama-sama tarik napas yang dalam, hembuskan. Ya, kita bisa melewati tempat ini. Boleh nggak aku nggak pakai headset ya? Aku kecilin aja kayaknya suara daripada aku. Jadi kemarin kita itu disuruh bersih-bersih kali. Jadi ini belum kubersihkan. Habis itu ini pecahan apa ini? Kenapa tidak pernah dibersihkan? Pecahan kaca ya kan, bersihkan. Terus ada jenglot. Hah? Ibu masih menyimpan benda seperti ini? Nih jenglotnya. Halo, kelihatan kan? Sumpah aku. Aku 3 kali main ini, sumpah ulang-ulang, tapi tetap aja seram. Oke, ini jenglot kita ambil ya kan. Oke, bodo amat lah, aku kecil suara yang udah urus aku. Kita read. Ya, oke. Majalah aneh. Oke, bodo. Gengs, merinding tangguh, gengs. Kecilin aja suaranya. Ah, bodo, biar aja, udah urus aku. Jadi aku sempat jalan-jalan dan di sini ada lampu ternyata, gengs. Nah, ini kita nyalakan. Nah, dia nyala. Kok tiap masuk ke ruangan sini langsung kayak blur-blur gitu ya? Ada apa sebenarnya? Ini kayak teka-teki gitu, nah. Nih, buka. Baik.
tapi kenapa lampu ini kayak ini kan enak juga terang ya kan. Kok ada suara kayak air mengalir orang buka keran, kayaknya di dapur tuh. Jadi ada 4 pintu ini guys, 1 2 3 4 di sini. Kayak kos-kosan gitu menurut gitu kan. Nah, ini terkunci. Enggak tahu kayak apa caranya. Kemarin itu kan kita disuruh cari kunci kan karena sudah keluar. Dan aku temu kuncinya di sini, gengs. Nah, kita simpan aja dulu kan. Nah, ini dia kunci pintu depan. Nah, kita ambil dulu ya, kan? Nanti aja dulu sih, Bang. Terus berani mati semua. Woi, mati. Astagfirullahaladzim, merinding aku. Ini bukan settingan aku merindingnya ya. Ini kalau dilewatin kuda tangan memang ini. Wih, di pohon dia, Mas. Sumpah di pohon dia. Wah, sudah sangat larut ternyata. Anjir, betulan nyangkut di pohon dia kayak main gantungan dia. Ayunan. Udah urus aku sudah nih, aku berapa kali main sudah ini kan. Mana ketika lampunya nih. Udah urus kan. Cepat sudah nah, nyala sudah kita ini. Lewat kamu, ku kejar kamu. Mana ini? Sudah ini bisa dibuka kayak ini? Tetap gak bisa dibuka. Lewat kamu memang, ya betul karena gue. Nah, ini sudah aku ini. Suara-suara apa lagi ini? Lewat kamu. Lewat kamu. Pokoknya kalau dia lewat-lewat itu langsung kayak mati semua di sini lampunya. Urus lampu. Ini buka aja nih. Masih berfungsi ternyata. Aku buka semuanya. Nggak tahu kita ada apa di dalam sini kan. Kayak mengkiat-kiat basah itu kunci ada lagi di sini. Gus. Kelayaran. Oh, ada kursi, gengs. Open glass. Terus kayak nyalakan terus ini kan. Udah kursi. Ada lemari di sini kan. Ini nah muncul dia. Wih, pas depan mata aku lagi. Astaga. Sumpah anjir. Mati lagi lampunya. Tiap kali dia datang mati lampunya. Ngelihat aku tadi di pohon dia. Astaga. Ih, mati betulan lampu di sini, enggak ada yang nyala lagi. Ya, kayak ada suara air gitu nah, kayaknya dia memang disuruh ke sini. Pas aku ke sini baru dia muncul lagi dari sini mukanya. Anjir, tetap aja merinding aku. Off. On. On. Nyalakan semua kamu. Takut-takut kok, Nak. Sikat aja semuanya. Sudah nyala ini. Apalagi kamu, siapa tadi dia? Sudah lama tidak mendengarkan ini. Masih berfungsi ya? Bodoh lah, bodoh, nggak dengar aku. Baru lewat-lewat ya. Kali aku main tetap aja masih kayak merinding-merinding aku ini. Muncul kamu di sini. Biasa kalau ada zeng gitu, ada muncul ya, nggak tahu tapi di mana ya. Atau aku pamali aku. Kemari lagi kan? Kemari aku udah tutup pintu sudah maghrib ini, ya malam. Luk kakak, luk kak semuanya ini kan? Oke, sejak dulu. Kursi, kaca nggak ada. Ada paku nau. Ini napa paku nau? Kuncinya di sini kita nih. Paku lagi. Mengapa disimpan di sini? Ada pisau, ada anu skincare di sini kan? Ini ada anu. Aku tahu. Ada paku juga tadi tuh. Di sini paku. Expose. Berhenti. Udah urus laku. Mana dia lewat ini? Hajar itu bang. Mau apa kan? Lewat dong. Ini aku kira lewat ini nak. Kira lewat sih, lewat gitu anjir. Mati aja lagi suara-suara ini, weh. Berdiam, bang.
urus aku. Wih, tutup dengan sendirinya pintunya. Eh agak sih, astaga. Astaga merinding aku, astaga. Udah urus aku, gak liat, bodoh. Apa kamu lihat sih ya? Ini ada lampunya kan, gak ada ya? Oh ada lampunya di sini. Ini ada. Di sini ada juga. Oh ini enggak, ini mati. Nah jadi enggak ada di sini kan. Terus ya udah aja lah. Ini suara enggak ada. Enggak pakai suara aku, tapi merinding juga tetap aku. Kita dilarang apa ini? Akhirnya aku kembali lagi ke rumah ini. Buka ya mungkin itu ini kan. Woi. Ampun sampai masuk ke dalam rumah. Oh dia kayaknya di luar rumah kan. Oh tadi dia ada di pohon, di atas pohon Cina nah. Kalian melihat kan yang geng saya kan, di atas sini dia bergantungan tuh nah, kayak orang hutan juga. Terus habis itu kita ke sini kah? Mana ini? Sini kah? Mana dia? Sini. Sumpah ada tetangga kita, kesian. Mak rumah di ujung. Oh ini kelakai nih. Mana ini? Sudah nyala semua lampu ini kan? Kemana lagi kita ini? Oh ada teralis, ada tembusan ini. Wah ada suaranya dah yuk. Cuma suara-suara jangkrik gitu kan guys ya. Ada lagi ya? Nggak ada suara-suara pada kan? Suara-suara jangkrik aja nih. Tinggal suara pintu kayak gitu aja. Atau aku matikan semuanya ya. Oh, nggak bisa masuk lagi aku. Kenapa? Buram ternyata. Oh mungkin begitulah ya kan. Kita matikan semua lampu di sini kan, baru kita tutup pintunya supaya dia tenang seumur hidupnya. Heh. Tutup apa belum pintu? Kita tutup. Nggak usah muncul-muncul di sini. Matikan. Nggak ada yang bisa dibuka pintu ini kan? Ini kita matikan juga ya, belum-belum. Ini ada apa di sini? Ini tempat-tempatan milik ayah kan? Ini tempat-tempatan milik ayah kan? Urus. Sudah oke, gengs. Wah shit man, wah pul merinding anjir. Semua sudah kita matikan lampunya ya kan. Ini lagi kita turn off. Mati semuanya. 15. Lamanya matikan tinggal ditiup aja heh. Mati semua lampu di sini. Sebelum kita meninggalkan rumah, kita itu harus matikan semua lampu biar tidak ada kebakaran atau konsleting listrik. Ya Allah, kaget aku ya. Anjir. Ini sudah lanjut nih. Oke geng, kita ke dapur dulu kan. Nggak ada lagi di dapur ini. Dua kali udah muncul ya, keliling rumah dia. Nih, terus ditutup dulu. Oke, ini rapi, keran. Aku curiga tadi ada berapa kali keran ya Allah. Muncul ya di sini, muncul. Nggak ada juga, ini serbet lain, ini centong
nasi ya kan, terus di sini siapa tahu ada. Udah ada semua sudah diambil, mangkok juga. Sumpah sih sir, gak mau lagi sudah. Oh iya, kayak memang diajak interaksi gitu mas. Sepertinya masih tajam. Sudah gak mau, gak bodoh aku. Turn off. Mati aku merinding, matiin semua lampunya. Turn off. Gelap langsung bawa asap ya, anjir. Sudah semuanya kan baru tuh kopi anjir masih merinding aku eh cahaya apa ini matikan semua antena sudah semua oke turn glass lampu blow out anjir merinding aku oke turn on nope turn on turn off. Woi gelap ya bodoh lah aku bodoh ndak urus gelapnya di dalam situ wis ndak urus aku kalau mati dah ini dulu ini lebih kecil ini anjing tambah merinding aku kampret wis wih ngentuk tantuk kaki lagi aku aduh tantuk meja cepet weh ndak urus aku kunci itu memang cepet deh kabur anjir cepet deh lambat lagi astaga jangan berhasil aku anjir baru aku berani dengar kayak gini mati sudah lampunya loh nah lampu jalan kita matikan tadi sudah kita keluar rumah itu lampu dimatikan sudah aman sebenarnya kita tidak pernah sendiri di dunia ini ya kan gitu there are things that tapi kita tidak bisa lihat kita tidak bisa dia bisa menyentuhnya kecuali orang-orang tertentu tapi mereka tetap ada di sekitar kita percaya tidak percaya may your surroundings be respectful bagi kalian yang percaya dengan agama dan Tuhan kalian juga harus percaya dengan hal seperti ini karena ini gaib juga ya kan? Itu aja pesannya kini aku berhasil menyelesaikan demo ini demo ini bisa mulai hilang. You decide your own fate. Continue. Dari semua perjalananku yang kulakukan tadi, periksa dari kamar ke kamar, dari ruangan ke ruangan, kira-kira apakah ada yang terlewat? Mungkin buat kalian yang sudah pernah main game ini, bisa tulis di kolom komentar kalau aku kelewatan melakukan sesuatu atau memeriksa sesuatu mungkin itu aja lo mas, gitu aja lo mungkin ini aja video kali ini untuk game horror Pamali asli Indonesia kalau kalian punya rekomen game horror lainnya atau game-game seru, game romantis, game action kalian bisa rekomendasikan dan terus di kolom komentar mungkin aku akan mainkan kayaknya seru banget mainkan game kayak gini ya. Sumpah masih lemes. Okay, itu aja. See you next time on next video. And as always, be positive and stay happy.